Kopi Banjarmasin bakal bangun struktur hingga level kecamatan. Baru saja dilantik, Ketua Kolaborasi Pemuda Indonesia Kopi Banjarmasin, Dian Firdaus Yusuf mengatakan, dirinya bakal masif membentuk struktur hingga tingkat kecamatan. Apalagi lanjut lelaki yang akrab disapa Daus ini, Kopi mempunyai anggota dengan multi background dari para video editor, public speaker, aktivis, dan banyak lagi. Sehingga diharapkan mampu menjadi wadah berkreasi dan berinovasi para anak muda di Kota Baiman. Ketua Kopi Kalsel Barbital Bindi Prasetyo yang turut hadir dalam pelantikan mengungkapkan, sebagai basis bidang kemudahan yang lahir di era revolusi industri 4.0, organisasi Kopi diharapkan mampu berkembang menjadi trigger perbaikan. Maya, Pintu Banjarmasin.com melaporkan.